Anda masih bersama kami di Warta Sore, pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Cilacap memberikan peringatan dini terhadap gelombang tinggi di wilayah perairan Selatan Jawa, mulai dari perairan Cilacap hingga perairan Yogyakarta, dengan ketinggian gelombang mencapai 4 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Cilacap memberikan peringatan dini terhadap gelombang tinggi di wilayah perairan Selatan Jawa, mulai dari perairan Cilacap hingga perairan Yogyakarta. BMKG Cilacap mencatat gelombang tinggi yang terjadi di perairan Selatan Jawa mencapai 4 meter, disebabkan adanya tekanan rendah atau low pressure di Selatan Jawa dekat Australia. Peringatan dini ini berlaku hingga 3 hari ke depan, hingga tanggal 13 Januari 2018. Sehingga BMKG Cilacap menghimbau kepada pengguna jasa kelautan untuk mewaspadai adanya gelombang tinggi tersebut yang bisa membahayakan untuk semua jenis kapal. BMKG Cilacap mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang disebabkan oleh adanya low pressure atau tekanan rendah di perairan selatan di dekat Australia, sehingga mengakibatkan adanya angin kencang yang memicu gelombang tinggi mencapai 4 meter. Sehingga BMKG Cilacap menghimbau untuk para pengguna jasa kelautan untuk mewaspadai adanya gelombang tinggi yang mencapai 4 meter ini dan berbahaya untuk semua jenis kapal. Berdasarkan pantauan di sekitaran pelabuhan perikanan Samudra Cilacap hingga perairan Teluk Penyu, masih nampak aktivitas berbagai jenis kapal besar maupun kecil untuk mencari ikan. Khususnya bagi nelayan Cilacap dan sekitarnya yang melakukan aktivitas untuk lebih memperhatikan faktor cuaca dan tingginya gelombang demi keselamatan dalam berlayar. Dari Cilacap, Ulul Azmi, Satelit TV mewartakan.